Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya teman-teman ya. Pagi hari ini mengawali di hari yang cerah, di hari Sabtu tanggal 29 April ya 2023. Dan pagi hari ini alhamdulillah bus ALS Nopin 384 rebon ya ini teman-teman ya, dengan cincu Pak Kalu mendarat dengan selamat di Terminal Arjosari, Kota Malang. ALS Nopin 384 yang baru saja dirilis dari karoseri Laksana ya ini ya, dengan tipe SR3 Hadib Prime ini teman-temannya, dan baru pertama untuk tim Malang untuk Laksana SR3 Hadib Prime ini ya. Jadi ini menambah kemewahan dari armada PD Antartida Sumatera ya, khususnya untuk tim Malang ini. Oh mantap ya. Nampak di sana sudah dikasih stiker eksekutif Medan Malang teman-teman ya. Mantap. Oke. Ini langsung dicuci oleh sama Pak Pur ya. Dan kita lihat bagaimana atau apa review dari SR3 dari karoseri Laksana ini. Oke ya. Kita lihat lampunya ya. Ciri khas dari SR3 ini ada garisnya segini ya. Jadi apa ya, kayak meskipun nggak dikasih winglet itu ya terlihat mewah elegan lah ini ya teman-temannya. Nah, ini dan lampunya ini sudah menggunakan lampu terbaru ya, seperti ini ada tulisan ALS yang menjadi ciri khas dari bus ALS ini ya, tulisan ALS di depan. Nah, yang menarik di sini logo Mercy ini ditaruh agak ke bawah ya. Biasanya di sini, tapi ini ditaruh agak ke bawah ini. Oke, untuk lampu sein di sini sih, dan ini juga ada biasa fognya ya, lampu fognya. Spion dari Laksana ya, yang minimalis, selendangnya berwarna kuning keemasan yang menjadi ciri khas dari PT Antartida Sumatera yang saat ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat dari samping. Nah, dari samping memang kalau tipe HD Prime ini terlihat lebih tinggi ya teman-teman ya. Lebih tinggi sedikit. Coba saya agak ke sana karena ini silau ya matahari. Nah, ini langsung dicuci oleh Pak Pur.
ini ya. Jadi untuk body dari SR3 ini agak tinggi sedikit ini kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kesan gagahnya itu ada. Nih. Untuk livery ini menggunakan livery yang kelas eksekutif kelas ya, karena untuk line Malang ini memang kelasnya eksekutif kelas ini. Dan perpaduan warna emasnya nah ditampilkan ya temennya. Oh ya, ini menggunakan chassis Mercedes-Benz OH1526 ya. Nih teman-teman. Dan ada gambar kupu-kupu LS Pandey Jungkes. Ini Mas Pandey Bayu yang untuk mendesain dari livery LS ini yang menjadi ciri khas ini. Dan kita lihat dari belakang. Oh, mantap ya, ada logo 57 dari LS. Ada logo SR3 yang di sebelah kanan belakang ini. Seperti ini ya teman-teman ya, tampilan dari belakang. Ini masih dibersihkan sama Pak Pur. Langsung dicuci, mandi. Ya, nampak ganteng sekali ya teman-teman ya, LS Nopin 384 Reborn ini dengan bodi Laksana SR3 HD Prime ini. Oh, mantep ya. Nah di sana 360 hari ini berangkat ya teman-teman ya. Ini kelihatan mewah karena ini warnanya krom ya teman-teman ya, jadi nampak mewah memang. Oke ya teman-teman yang pengen bareng dengan LS yang dari Malang, teman-teman bisa langsung menghubungi agen PT Antarlintas Sumatera yang ada di Terminal Rejosari, tepatnya di loket nomor 4 ya, di gedung lobi Terminal Rejosari. Ya, demikian video dari saya untuk review bus LS Nopin 384 Reborn. Pokoknya pantau terus di channel saya teman-teman ya, untuk update dari LS tim Malang, Malang Medan. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya aja saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari kota dingin Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.